Aku Nina. Aku dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Hari-hariku sangat bahagia karena kedua orang tuaku selalu mengerti dan mendukung aku sampai sekarang ini. Impianku dari kecil ingin menjadi orang yang selalu membantu dan bermanfaat untuk banyak orang. Maka dari itu, aku pun melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Setelah lulus menjadi dokter, sehari-hari melayani pasien di rumah sakit. Suatu hari, dan keesokan harinya badan saya terasa tidak enak dan kurang fit. Saya berpikir mungkin karena kecapean. Saat seperti itu pun, saya harus ada dan hadir untuk melayani pasien-pasien saya. Makin hari, kondisi badan saya makin parah. Akhirnya, saya dan Papa pergi ke praktek dokter spesialis penyakit dalam untuk konsul. Saya disuruh cek lab saat itu juga oleh dokternya. Setelah hasil lab keluar, ternyata hemoglobin saya rendah, ngedrop, dan oleh dokter langsung diperintahkan rawat inap di rumah sakit. Waktu itu saya hanya berpikir kena tipes karena kecapean. Kegelisahan saya semakin menjadi karena selama saya dirawat 2 minggu, masih belum ditemukan penyakit saya apa. Kondisi terparah, pikiran saya ke penyakit autoimun, lupus, dan lain-lain. Hampir setiap waktu saya gelisah. Pada akhirnya, divonis sebagai penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah atau hemodialisis. Langit bagaikan runtuh, dunia seakan kelam. Pikiran buruk muncul. Kenapa tidak sekaligus diakhiri saja kehidupan ini? Selama dalam perawatan tersebut, saya ditangani oleh Dr. Rudiansyah, seorang ahli penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Saya menjalani hemodialisis bolak-balik 2 kali seminggu. Pada akhirnya, secercah harapan timbul. Papa bertekad usaha untuk anaknya tetap hidup. My little princess. Papa mantap untuk mendonorkan ginjalnya ke putri. Niat beliau adalah dengan keberadaan Luna, maka lebih banyak manfaat karena kamu mampu membantu orang-orang yang sakit sebagai dokter. Aku dikaruniai hidup baru. Aku merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan bersemangat untuk melayani pasien-pasienku. Dan yang terpenting, aku dapat kembali berada di sekitar orang-orang yang membahagiakanku, terutama bagi Papa dan Mamaku. My father, my hero. Terima kasih, Papa. Penyakit gagal ginjal sangat banyak di masyarakat ini. Di Indonesia sendiri 2 per 1000 penduduk. Dan ini merupakan kerugian juga bagi
masyarakat semua. Bagi mereka yang menjalani cuci darah, maka waktu terbuang, kemudian juga produktivitas juga akan berkurang. Kenapa terjadi gagal ginjal? Karena ginjal tidak mampu lagi bekerja untuk membersihkan sampah-sampah atau racun-racun di tubuh kita. Terapi pengganti ginjal itu hanya tiga, yaitu transplant ginjal atau cangkok ginjal, yaitu dengan ginjal seseorang yang sehat, kemudian dimasukkan ke dalam pasien yang ginjalnya rusak. Kemudian ginjal yang sehat tadi akan menggantikan tugas-tugas ginjal yang rusak. Yang kedua adalah hemodialisis atau cuci darah dengan menggunakan mesin dan juga dengan menggunakan perut, yaitu peritoneal dialysis. Nah, dengan tiga modalitas tadi, itulah yang bisa mampu menggantikan pekerjaan dari ginjal tersebut.